الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين آمين والتبرج هو إذا أرادت الخروج من بيتها لبست أبخر ثيابها أي أعظمها وتجملت أي تزينت وتحسنت أي اجتلبت الإضاءة. Tabarruj itu adalah apabila mengingini seorang perempuan keluar dari rumahnya, ia memakai bajunya yang paling megah, artinya yang paling besar, a'zamaha. Jadi perempuan itu kalau pengen keluar dipakai bajunya yang paling cakep. Bajunya dipakai yang paling cakep, baju andalannya, ya. Andalan buat kondangan. Pakai bajunya yang paling cakep. Kalau kondangan pakainya baju yang ini. Kalau keluar kemana itu baju yang ini. Jadi dipilih bajunya yang paling bagus. Wa tajammalat, dan dia tajammalat ay tazayyanat, berhias. Wa tahassanat, dan bercantik. Ay maksudnya ijtalabatil ira'ata, dia menarik akan cahaya. Ya, apa jadi mempercantik? Mempercantik dirinya. Jadi kalau dia keluar dia percantik. Ya, dia tajam alat, berhias, ya, pakai baju yang bagus. Dia percantik dirinya. Dia buat jadi bersinar. Ya, pokoknya seindah mungkin. Ya, ini yang begini namanya tabarruj. Lihat orang kalau pergi kondangan, ya, kece banget ya, keren abis nih. Dia semaksimal mungkin dandannya, secakap mungkin. Ini jangan sampai seperti itu. Ya, dandan boleh, saya cukup, ya, sepantasnya menurut agama. Wa kharajat taftinun nasa aitas tamiluhum binafsiha, dan keluar perempuan dalam keadaan memberikan fitnah kepada manusia. Artinya perempuan itu membuat suka mereka, membuat cenderung mereka dengan dirinya. Jadi dia buat orang jadi suka sama dia ketika melihatnya. Ya. Jadi orang suka melihat dia dengan apa? Dengan dia berhias. Dia mempercantik dirinya. Binafsiha, dengan dirinya. Fa in salimat binafsiha lam yaslamina suminha, maka jika selamat ia pada dirinya maka tidak selamat oleh manusia dari dia. Umpama dia selamat,
Oh iya, manusia enggak selamat. Dia selamat, manusia enggak selamat. Dia tobat. Ya, dia biasa aja. Saya mah cuma rapi doang sih katanya. Saya pengen rapi aja. Tapi orang enggak selamat. Mana orang ngeliatin dia, orang perhatiin dia. Ini orang enggak selamat. Ya dirinya selamat, tapi orang kagak selamat. Jadi fa in salimat fi nafsiha, maka jika dia selamat pada dirinya, lam yaslamin nasu min, manusia enggak selamat dari dia. Jadi kalau begitu selamatnya ada dua, bisa selamat dia, bisa selamat orang lain. Celaka juga ada dua, berarti celaka dia, celaka orang lain. Kalau enggak selamat ya celaka, kalau enggak celaka ya selamat, antara dua itu. Si perempuan sama orang yang lihat. Wa li hadza, dan bagi ini, ay li adami salamatin nasi minha, bagi tidak selamat orang-orang darinya. Qala Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu auratun, perempuan itu aurat, ay yustaqbahu zuhuruha lirijali, artinya aurat dianggap keji akan tampaknya aurat itu bagi laki-laki. Fa iza kharajat min baitiha, maka apabila keluar perempuan dari rumahnya, ay hidriya, dari kamarnya, istasrafaha syaitan, ay rafa'a basarahu ilaiha, maka setan mengangkat pandangan matanya kepada perempuan itu, liyaghwiyaha, supaya setan menyesatkan perempuan itu, fayuqi'a fil fitnati, maka dengan sebab itu setan menjatuhkan fitnah. Jadi kalau perempuan keluar rumah, ini setan di situ memandang kepada perempuan itu supaya apa? Dipandang tuh perempuan dengan seksama, dia perhatiin, ya, dia goda, dia bujuk, dia rayu, supaya apa? Supaya orang itu tersesat. Awil muradu, atau ini maksud adalah syaitanun insi, setan manusia. Jadi ketika perempuan keluar dari rumahnya, dia ya merusak yang lain, itu namanya setan. Jadi bisa jadi itu perempuan jadinya setan. Innalillahi. Jadi jangan sampai jadi perempuan jadi setan, merusak orang. Sumia bihi ala tasbih, dinamai dengannya atas tasbih, menyerupai, menyerupakan. Ya. Siapa tuh? Setan. Diserupakan setan. Kan minal jinnati wa nas, daripada jin dan manusia. Artinya ini setan dari manusia. Wa aqrabu ma yakunu al-mar'atu minallahi, dan paling dekat seorang perempuan kepada Allah itu, iza kanat fi baitiha, apabila ada perempuan itu di rumahnya. Jadi kalau kepengen perempuan itu paling dekat kepada ya kepada Allah, maka perempuan itu banyak diam di rumah, jangan jalan-jalan. Di rumah ibadah, ya, bantuin suami, jangan jalan sana jalan sini. Jangan kita merasa apa udah kuliah dulu
Ya kuliah saya harus kerja bantu orang tua. Ya benar sih, itu benar. Bantu orang tua benar. Tapi yang bahasa harus kerja ini enggak, hemat saya kurang tepat. Kerja itu kan enggak mesti di luar. Kerja bantuin suami kan kerja juga ya. Bantuin suami kan kerja juga. Suami susah, bantuin suami kerja juga. Usaha di rumah kerja juga. Ya. Wabi riwayatin dan pasat riwayat al-mar'atu auratun, perempuan itu aurat, ay ghairu wasiqatin biha, tidak dipercaya dengannya, fasadun tidak dapat dipercaya biha fasadun kabirun, dengan perempuan itu ada kerusakan yang besar. Fahbisuhuna fil buyuti, maka tahan olehmu perempuan itu di rumah-rumah. Jadi oleh karena itu tahan perempuan itu di rumah. Fa innal mar'ata, karena sesungguhnya seorang perempuan iza kharajat at-tariqa, apabila dia keluar untuk ya jalan. Ya, apabila keluar perempuan itu ke jalan, ay kharajat, keluar perempuan itu min khidriha, dari kamarnya. Wa aradat an tas'uka tariqa, dan dia ingin berjalan di jalan. Ini perempuan keluar pengen jalan-jalan. Qala laha ahluha, lalu berkata keluarganya, aina turidu, hendak ke mana engkau? A'udhu maridun, katanya, aku hendak menjenguk orang sakit. Wa usayyi'u janazatan, aku ingin ya ngelawat, bahasa kita mau. Ya. Pengen ngelawat, mau mana mau ngelawat. Fala yazalu biha syaitanu, maka senantiasa setan itu kepada perempuan, bersama perempuan, biha ya. Maka senantiasa setan itu bersama perempuan, hatta takhruja ziraha, sehingga tukhrija, hatta tukhrija ziraha, sehingga dia mengeluarkan akan ya ziraknya, tangan, lengan tangannya. Mata masatil mar'atu, dan tidak menuntut seorang perempuan, etolabat, menuntut wajah Allah, akan wajah Allah, ay ridahu, maksudnya ridha Allah, bimisri, dengan seperti antak uda fi baitiya, bahwa dia ada di rumahnya, wa ta'budu rabbah, dan dia menyembah Tuhannya, wa tuti'a ba'laha, dan dia mentaati suaminya, ay zaujaha. Jadi kata beliau, tidaklah menuntut seorang perempuan akan keridhaan Allah seperti dia duduk di rumahnya. Artinya apa? Duduk di rumah, ibadah di rumah kepada Tuhannya, mentaati suami, ya, dua, tiga, duduk di rumahnya, ya, menyembah Tuhannya, mentaati suaminya. Ini adalah menuntut mencari keridhaan Allah yang paling tinggi. Ini menuntut mencari keridhaan Allah yang paling tinggi. Jadi ibadah mencari keridhaan Allah yang paling tinggi ini dia. Jadi itu perempuan, buat perempuan diam aja di rumah. Ibadah sama Allah.
taat sama suami. Ini adalah ibadah yang paling tinggi dalam berdekat diri kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi.